wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Mito Sweet. Kali ini kita berbagi topik yang yaitu kabar gembira bagi pengguna WhatsApp, dikarenakan tampilan WhatsApp sekarang bisa digunakan untuk 8 panggilan video call ya, yang sebelumnya hanya 4 panggilan video call saja. Seperti ini contohnya, menu panggilan, teman-teman sekalian, panggilan baru, kalian tentukan saja siapa yang akan dipanggil. Seperti halnya saya sudah membuat grup panggilan video call yang sebelumnya, yaitu berjumlah 4 orang seperti ini teman-teman, hanya mampu memanggil panggilan 4 orang ya teman-teman. Tampil di layar itu hanya 4 kolom yang mengalami. Sedangkan sekarang ada 8 kolom. Oke teman-teman, kita masuk saja di WhatsApp yang sudah saya install call 8 orang ya teman-teman. Teman-teman sekalian, apabila ingin melakukan panggilan, langsung saja masuk di menu panggilan. Pilih saja di panggilan grup baru yang ada di atas sendiri, dan teman-teman sekalian bisa membuat grup itu atau keluarga, kantor, atau teman-teman relasi yang penting untuk rapat. Dan teman-teman sekalian bisa pilih yang jumlahnya 7 orang, seperti contoh saya ambil saja ini sebagai tutornya aja. 1 2 3 4 5 6 7, ini ya teman-teman. Dan yang di bawah-bawahnya sudah padam, tidak bisa ditekan lagi. Ini panggilan grup baru 7 dari 7 pilihan, 8 plus saya. Seandainya teman-teman ingin memanggil call video, tinggal tekan saja yang ada bergambarkan video, dan apabila sekedar ingin telepon saja ada gambar ini tekan telepon ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk sesaat-saat.